Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jong 48 TV Channel. Kami akan eksplor kemana, ayo coba tebak. Kita mau ke Silukan Dairy Farm. Jarak ke Silukan Dairy Farm dari kota Solo cuma setengah jam perjalanan ya teman-teman. Perjalanan kami disuguhi pemandangan yang hijau dan kiri kanan banyak area persawahan. Jalannya pun banyak berkelok-kelok dan kiri kanan juga ada hutan ataupun kebun warga sekitar. Masker tadi Mas bawa? Enggak, Mas bawa. Coba, berapa bang? Lima ya? Oke. Apa sih fasilitas bang dalam bang? Ada kafe, ada makan, ada coffee shop, oh. Ada taman-taman, sport club. Ayo, oke lah. Atau 5.000 ya? 5.000 ada ya tuh. Parkir belok kiri ya bang. Belok kiri ya, oke. Okay. Makasih ya bang. Hore, kita sudah sampai teman-teman. Kita masuk di Silukan Dairy Farm lewat tanjakan ini. Hati-hati ya teman-teman yang bawa kendaraan terutama mobil. Tanjakannya cukup curam. Harus banyak nih tekan rem gas terus. Yes, kita udah sampai. Harga tiket masuk per orang cuma Rp25.000. Dan parkir mobil 5.000, jadi kita kena 55.000 karena kita berdua ya. Di Silukan Dairy Farm, sini guys, Dairy Farm. Jadi, kita kan nggak sempat besok-besok kita ke sana. Kita mau selusuri tempat ini ya teman-teman. Jangan lupa ikuti seruan kami. Kita mau rekam ini maps. Ya. Tadi kita ya teman-teman kayak ginilah Silukan Dairy Farm ini sebuah peternakan apa ya nah sapi, ayam, unggas-unggas kayak angsa, bebek yang ada di Kabupaten Solok, Nagari Silukan. Jadi kita dari Ampang Kualo sekitar berapa jam tadi ya nah? Setengah jam dari Ampang Kualo. Itu tadi nggak macet sama sekali, jadi perjalanan lancar, cepat nyampe sini. Juga nggak ada macet juga, ini lumayan ramai karena mumpung kita kesini weekend ya teman-teman. Jadi kayak gini, ada taman bunga, tempatnya di dataran tinggi, lumayan udaranya juga sejuk. Walaupun dataran tinggi, tapi jalan dari Solo tadi ke sini nggak terlalu mendaki. Nggak terlalu mendaki. Kayak bertahap gitu ya. Iya bertahap-tahap. Nggak kayak di tinjau laut ya anak-anak. Iya. Ngeri juga. Jadi kalau yang kayak baru-baru belajar mobil tapi belum bisa terlalu untuk mendaki, masih aman lah jalan. Iya benar. Ya, aman. Jangan ikuti seruan kami. Jangan lupa subscribe dan komen. Pesona Sumatera Barat. My trip, my adventure.
sini, di situ ada kafenya teman-teman. Jadi kita bisa mau coba olahan susu sapi. Ya, boleh gini. Sampai di sini cuaca kurang mendukung sih. Kalian bisa lihat di sini ada banyak hewan ternak di Sirukam Dairy Farm. Di Sirukam Dairy Farm. Ke Sirukam loh. Gimana? Khusus jalan kaki berarti boleh ya naik kendaraan sini? Khusus jalan kaki enggak boleh lah kendaraan. Hah? Enggak boleh lah kendaraan sini. Di dekat situ tuh. Nah, itu boleh mungkin. Bukannya kendaraan di luar tadi. Bunga rayon lah. Enggak lah. Sama kayak bunga dari mamas nih. Ini mirip. Enggak. Beda enggak? Ini mirip kayak bunga yang di. Jadi teman-teman, kita baru first time sini ya, first time. Ini Sirukam Dairy Farm. Di situ farmnya guys. Teman-teman. Di situ farmnya teman-teman. Jalan kerikil ya nah. Iya. Mau terasa bon terasa bon hewan-hewan ya. Kebun binatang gitu. Tapi ini kebun binatang tapi khusus kayak binatang ternak gitu. Ada beda. Belibis juga bisa dibuat kayak ini, nak. Iya, maksudnya kayak gini bagus, nak. Ini kan sudah ada yang burung belibis. Ini bebek nih, nak. Bebek tuh. Mirip belibis, belibisnya kecici. Mulut, man. Ih, longgar tapi ya. Alah. Gak bau. Ih, sama, lebih longgar. Jadi bau emas. Ini ada angsanya teman-teman. Ada ikannya enggak nah? Binatang peternakan. Foto sini ya, nah. Dia lagi makan itiknya. Terapung. Ini kakinya lucu. Lebar. Iya. Kucing. Ush. Ini peternakan. Berarti bisa berkuda sini. Bisa. Si Genji waktu enggak itu mah. Venue sapi wisata. Di sini kandang sapinya teman-teman. Dari sini ya. Apa? Ini sapinya, sapi luar nak nah. Ini kalau sapi mau dijual, jual bisa. Jambul. Dilepas gitu aja nak. Jantan. Kuda ini teman-teman. Pengen dinaikin ya. Tadi ditendang deh.
kopinya. Dengar suara kayak itu aja udah kaget. Udah, sini sini. Tendang namanya. Tongsis itu aja panjang kan? Enggak pula. Enggak, tongsis itu panjang kan? Jadi itu mendekat itu. Kena sepak itu. Manggilnya gitu ya? Iya gitu. Tahu dia. Siapa ada rumput. Namamu? Serumput maunya. Rumput mau rumput? Iya, ada boleh sembarang mau kerumputnya. Tuh. Parah nanti. Kok mati? Enggak pernah orang apanya itu. Awalnya gitu. Di sini ternak domba sama kambing ya, domba ya kayaknya. Ini domba ya teman-teman. Kambing juga ada. Kambing udah biasa tengok. Makan kambing sih 5.000. Kita mau kasih makan kambing hari-hari 5.000 untuk domba kambing. Biasa bau loh. Iya, sama kambing. Domba ini biri-biri kan? Oh, biri-biri. Ya sama-sama. Ih, dulu cendana banyak loh, Mas. Domba. Jadi potong kan sama orang kurban. Secara asli ciri yang di depan pintu. Mau bersihan lagi, Nak? Mama. Mama enggak mau. Ih, bulunya udah diambil untuk diolah, Nak. Iya, diolah, dijual sama yang punya tempat pengelola. Ada traktor, Nak. Traktor. Mana? Tuh. Traktor. Iya, traktor. Mana? Masih bisa beroperasi tuh traktornya tuh. Ini ternak ayam ya teman-teman. Ini ada yang foto juga. Nah, ini yang bertelur ya teman-teman. Itu ya ayam hias tuh, ayam apa tuh? Ayam kapas. Penyakit nih. Nih. Semut. Penyakit botak-botak. Ini lagi sakit kulit ya. Layan. Tuh burung. Penyu tuh bagian-bagian apa tuh ya? Penyu. Kukuk balenggek. Malu kukuk balenggeknya, Bang. Ayo. Ada lovebird. Lovebird di sana. Kenapa? Lepas kata sudah. Kenapa? Lepas. Rena juga termasuk lah. Hah? Rena juga termasuk lovebird. Lovebird. Masuk kok. Ya kan? Tapi beda lovebirdnya. Rena beda lovebirdnya. Masih langsung kan suaranya? Iya. Lovebirdnya si Riana. Gak bisa mencicit. Bunga bagus lah. Bunga apa nih? Itu sayuran anak-anak? Iya. Namanya sayuran? Enggak. Nungguan. Itu ke atas ada kafenya. Itu mungkin yang jual makanan-makanan kayak nasi goreng ya, Nah. Goreng, mie goreng. Mie goreng. Penggorengannya. Ayam goreng.
Pemandangan di atas. Masya Allah. Dia juga masya Allah. Naik sepeda. Sepeda apa? Naik sepeda. Berapa voucher kita nak kata Cianes tak? Bunga lavender. Unsur nyamuk nih bunga ini. Bunga lavender ya. Unsur nyamuk. Tapi enggak ada aromanya dah. Ada tuh kalau diambil minyaknya. Minyak. Iya. Sekarang kita mau ke kafe ya teman-teman. Kita makan siang dulu, isi tenaga, lalu kita next mau ke Padang. Sekarang sudah jam 12:30. Udah berkeliling lumayan lama. Harus isi bensin dulu kayaknya deh. Kalau enggak, kami enggak bisa balik ke rumah. Yuk, kita mampir ke kafenya yang enggak jauh dari sini ya, teman-teman. Kafe ini tempatnya luas dan ada disediakan tempat duduk yang langsung menghadap pemandangan Sirukam Dairy Farm. Dan kafe ini harga makanan dan minumannya gak terlalu mahal ya teman-teman. Jangan lupa ya kupon gratis 1 botol susu sapi yang kalian dapatkan tadi ditukar di kafe ini ya teman. Kuponnya kita mau ambil susu gratis, jadi kita masuk di sini dapat gratis untuk satu orang dua. Tapi kita dapat tiga, mungkin dapat tiga botol. Dua ya. Ya, kita keluarkan. Udah salah. Ah, salah. Ya, ini ada. Buri habis kan? Apa aja ada? Ada apa aja ada bang? Coklat, melon, strawberry. Strawberry melon lah. Strawberry melon. Masih oh melon lah. Melon sama coklat. Apa lah? Sampai di sini dulu ya teman-teman video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan tunggu video kami selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.